atau berdua pribadi? Kali ini gue mau ke pasar ikan Jatinegara nih buat review ikan-ikan di sana. Nah, sebelum lanjut ke videonya, yang belum pencet tombol subscribe, pencet ya. Jangan lupa like dan komen atau lu bagiin ke teman-teman lu ya. Oke, okay? Thank you John. Dengan abang siapa bang? Maaf bang. Reza. Bang Reza ya bang ya. Bang izin tanya-tanya ya bang ya. Bisa apa ini deh? Ini hari ini abang bawa ikan apa aja bang? Rata-rata siklit ya. Siklit Afrika sih yang rata-rata gue bawa. Siklit Afrika ya? Kayak contohnya nih yang biasa paling laku ini nih. Oh ini bang? Iya ini Aulo Nokara Mix. Aulo? Aulo Nokara Mix. Aulo Nokara. Aulo Nocara. Oh. Isinya ini ada Dragon Blood yang merah. Yang merah. Obe Pico. Ini yang mix warnanya. Ini yang kuning Bensi. Yang kuning Bensi. Terus wow, ada Red Rubin juga sama Red Plus yang biru. Red Plus yang biru. Ini kalau yang rada gedeannya kayak gini. Ini satuannya nih. Ini Red Plus ya. Kalau kita satuannya kayak gini kita jual gocapan nih. Oh, gocapan. Ini kalau yang isi 5 ini tadi Bang ya? 100.000 isi 5. 100.000 isi 5. Warnanya udah cakep-cakep. Sebenarnya ada juga yang kita jual 100.000 isi 10 ekor. 10 ekor. Tapi lagi habis. Warnanya masih polos-polos. Rata-rata size-nya juga lebih kecil. Size-nya juga lebih kecil. Ya? Ini udah enak di piara lah. Iya, maksudnya buat di apa di akuarium juga udah enak kalau lihatnya. Terus jenis lainnya rata-rata di singgelan sih. Iya nih. Kayak ini ada Blue Mori Balon Dolphin. Dia jadi jenong, kepalanya jenong kelohan, kepalanya kecil, sama ini kan yang short bodinya, jadi badannya pendek, makanya disebutnya balon. Hampir sama kayak gue elek. Bukan gitu bang, itu bang? Beda. Beda ya? Apa? Yang ini? Yang ini? Oh beda, Emirazi itu kan. Kalau ini yang rada nggak terlalu short body. Ini berapaan bang? Oh, panjang gitu ya? Iya, short body sih. Berapaan? Itu di 50.000-an bang, derajat-derajat. Ini ada yang kalikonya. Kalau kaliko Blue Mori Dolphin tapi ada motifnya. Jadinya itu. Iya, ini kita jual di 100.000. 100.000. Kalau yang tadi ini di 150. 150. Karena dia short body gitu. Ini yang normalnya. Panjang badannya. Okay. Ini ada Tropeus Bemba. Bemba ini siklit asalnya dari Danau Tanganyika, Afrika juga asalnya. Afrika juga ya. Cuma beda danau. Terus ada Frontosa, ini ada Frontosa Burundi. Tawar bro, Frontosa? Burundi. Burundi. Burundi itu nama negara, jadi dia asalnya dari negara Burundi. Benuanya benua Afrika. Nah, ini di 35.000-an. 35.000. Bedanya Amerika sama Afrika itu apa sih? Kalau yang bedanya pasti Afrika Amerika itu kan dari lokalitinya beda. Ya. Tapi kalau dari segi fisik, jenisnya banyak banget, nggak bisa ditentuin. Paling dari segi perawatannya aja. Biasanya kalau siklit Amerika dia lebih cocok di pH rendah. pH rendah. pH rendah tuh 5, 6. Tapi sebenarnya juga di 6, 7, 8 juga enggak apa-apa. Enggak masalah ya. Cuma lebih bagus dia di pH rendah untuk misalkan mau diternak gitu. Lebih bagus reproduksinya di pH rendah. Kalau Afrika di pH tinggi dia 7, 8 gitu. Kalau dari segi fisik sih bahkan kayak Amerika pun beda-beda semua, hampir beda-beda. Beda-beda. Tergantung genus spesiesnya. Kan kayak Amerika tuh kayak ada Discus, Memphis, Oscar. Oh, iya. Oscar itu juga masuk siklit ya? Juga. Gitu. Dia masuk ke Afrika ya? Apa? Oscar. Oscar Amerika. Oh, Amerika. Amerika Selatan dia, astronomisnya Latin. Kalau untuk kayak tank mate yang kayak tadi gini ya bang ya? Tank mate ya Puntius Golden. Kita sebenarnya biasanya kalau misalkan yang kayak mau bikin biotop gitu ya. Iya biotop. Jadi kayak sesuai yang kayak ada di alam. Biasanya kita bawa sinodontis. 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 Kan sinodontis juga jenisnya banyak tuh. Kita biasanya ada Petricola, Valentiana, Hecorus, Abalios. Itu dia masih ke tank mate juga? Tank mate, dia kan bersihin pakan yang ada di dasar. Tapi kalau misalkan tank mate yang buat bersihin lumut, pepeng sih atau kuling. Ya. Cuma dia kalau mau bikin biotop dia nggak masuk di Afrika, dia masuk ke Amerika. Pepeng? Pepeng.
buat bersihin lumut lah. Bersihin lumut ya. Kalau nggak mau terlalu ini, ya nggak apa-apa. Campur Afrika masih campur aman. Udah masih aman ya. Bergerinya boleh kan? Ini di sini ada. Nah. Itu Venustus. Venustus ini apa? Ya Afrika juga itu. Jadi ini. Nanti dia kalau udah mutasi, mukanya biru. Sebenarnya kalau ikan-ikan kayak gini kan bergantung sama pakan warna ya kayak iya. Gini. Nah ini kalau dikasih pelet ini, HD warnanya berubah. HD atau biasanya kalau yang umum itu pakainya ini nih, pelet maksi. Cuma kalau yang pelet maksi, dia ngerubah warna air biasanya jadi lebih merah. Warna airnya jadi merah. Kalau ini enggak ya? Naik juga merah, tapi lama. Gitu. Dan dia apa? Ini lebih aman buat ikan piara lah gitu. Ini lumayan keras. Maksudnya gini, kalau ikan warna udah naik, iya. Dikasih pelet ini, ikan jadi gosong warnanya. Oh, warna terlalu ini kali ya? Jadi kayak penting ya? Naikin dia terlalu kencengan. Gitu. Kalau ini aman lah. Misalkan warna ikan udah naik, ya keep pakai ini juga. Buat maintenance-nya ya? Iya benar. Nah. Saya biasanya kalau rekomend kalau pakai ini, misalkan sehari makan 3 kali, iya. Ikannya warnanya udah naik nih, paling dikurangin takarannya jadi kayak sehari makan 2 kali. Pakai 2 kali pakai yang ini. Sisanya mau pakai pelet lele ke yang WF atau cacing beku itu juga oke. Juga oke. Soalnya kalau dia juga kan bukan untuk pertumbuhan. Kalau dikasih pelet ini terus, warna naik nih. Ukurannya nggak terlalu signifikan bertambahnya. Oh jadi cuma warna aja yang ngejar gitu ya? Warnanya aja naik. Berarti emang harus diseling ya kalau bisa ya bang ya? Dia juga kan ikan-ikan kayak gini kan omnivora. Dia omnivora lebih bagus kayak seminggu sekali tambah pakannya tuh kasih sayuran. Oh, sayuran atau buah-buahan ya? Bisa. Ayam paya, timun, selada. Tapi kalau misalkan buah-buahan risikonya air kadang jadi kotor. Jadi kotor ya? Iya. Sayur ya? Untuk ini kayak ini nih, ini sebenarnya herbivora nih dia. Lebih suka sayuran dong berarti dia? Iya, dia juga di tempat gua makannya sayuran. Timun. Apa nih namanya bang? Tropeus bimba. Berapa nih bang? Kalau ini harganya di 100.000. Tropeus bimba. Ada Camso promis kalau yang rada jarang-jarangnya. Dia bisa maksimalnya ini kurang lebih 35 cm. Nah berapa nih bang? Ini kena di 100.000 juga. Camso promis. Tapi bisa di komteng nggak sih bang? Maksudnya sama predator kayak gitu? Bisa. Bisa kalau ya? Kayak komteng kayak gitu kan tergantung sesuai ukurannya aja. Oh iya iya. Makanya biasanya kalau di anak predator pakai komteng singlet itu biasanya protosa. Protosa kan iya, aslinya iya, juga iya. Afrika. Afrika. Iya. Tuh ditambah protosa juga karakter predator nih kayak ini nih. Ini kecilnya nih protosa. Gitu. Karena dia bisa gede. Oh. Gitu. Makanya kalau di predator komtengan biasanya sesuaiin ukurannya aja. Sesuaiin ukuran aja ya. Lebih aman gitu ya. Parameter air aman lah. Yang gede ada proposal. Ini ada ikan buntal juga bang. Buntal juga, itu bisa tingmet juga. Karena kadang-kadang di siklet kan pakai pasir ya. Iya. Kadang itu suka timbul keong-keong parasit. Sebenarnya sih nggak ganggu ikan ya. Kayak ganggu pemandangan. Nah itu bisa di makan sama dia? Makaninnya sama puffer. Serem macam-macam sih puffer apa aja? Apa aja bang ya? Oh, ini ada juga lebih ya? Aman avocado, apa-apa. Kalau green spotted kan ada tuh green spotted. Kayak gini ya? Nah, ini apa? Tapi ini gue nggak rekomend green spotted untuk singlet karena dia lumayan agresif. Gitu yang udah-udah ikannya juga kadang dimakan. Kalau ini selama ini gue pakai avocado aman, dia nggak ganggu ikan. Ini tapi untuk airnya air tawar. Itu aslinya payau. Payau. Udah di ini jadi aman. Oh, udah air tawar. Udah air tawar. Payau dia. Brekis maksudnya. Nah, ini kalau ini untuk juga kan brekis payau. Untuk harga ini berapa? 1.000 2 ekor. Iya, 15.000 2 ekor. Air payau ya. Udah tawar. Oh, tawar. Rata-rata di sini yang misalkan payau udah dibikin air tawar. Itu lama nggak sih bang kalau prosesnya kayak gitu? Aman sih, yang penting sih biasanya paling buat awal-awal tambahin garam aja, garam ikan. Garam ikan ya? Ikan kan buat ikan air tawar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Jadi kayak, apa ya, air laut udah pasti asin, tapi air tawar yang dikasih garam, belum tentu air laut. Masih aman. Masih aman ya. Karena maksudnya kita sempat juga bang, maksudnya menyara ikan ini mati bang. Iya. Dibilang tawar. Garam mas. Ikan aja. Kadar lebih banyak gitu ya. Salinitasnya. Ini kan tadi 15.000 ya. Ini kalau yang avocado ini bang? Kalau yang avocado itu
pernah di sesi itu kita jual di 100.000. 100.000. Harganya lumayan jauh. Oh. Ya karena untuk kalau misalkan buat di tanknya juga lebih aman ya. Lebih aman. Lebih aman. Karena gua pakai juga. Pakai juga. Karena kan ya itu keong paras itu terganggu. Iya benar. Dia enak banget liatnya kalau misalnya ada keongnya. 3 hari bersih lah bisa juga. Mantep nih John. Yang buntal. Gua ada juga sapu-sapu yang harganya lumayan. 1.25 Lincoln Royal L190. Itu harganya 1.250.000. Angkat aja biar berat. Berat bang. Ini banget ya. Itu max size-nya itu bisa 60 cm. Bisa gede. Ya. Itu ada 200 juga buat ada. Ya pleko juga teman-teman. Pleko kan variannya banyak. Avocado. Kan buntel. Sapu-sapu ada juga banyak pilihan. Mari aja. Bang, tutup. Bang ini kalau misalkan ini apa kayak perawatan gitu bang, pH-nya itu berapa sih bang? Aman? Amannya di 7-8. 7 ya? Ada nggak normal ya? Nah, teman-teman di sini nanti yang mau nanya mau apa untuk harga atau pesanan langsung. Oh bisa ya, kita kontaknya kali bang. Ada semua di kayak di Instagram, Facebook. Mm-hmm. Itu High Fish Aquatic. High Fish HYPE FISH Aquatic. Aquatic. Ini kayak boleh bawa tuh. Oh ini. Nah, nomor telepon dia ada. Nomor telepon. Nomor telepon di 0857 1776 1223. Oke. Ini bisa langsung dihubungin aja nih bang. Kita kirim-kirim seluruh Indonesia. Turun aja bisa. 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 Bang Eja, makasih ya kayaknya itu aja. Bang Eja, Jon, kali ini gitu aja.